Diketahui juara dunia Argentina dikabarkan bakal menjalani tur Asia pada FIFA Matchday Juni 2023 nanti. Indonesia bakal disebut sebagai salah satu tim yang dihadapi tim yang diperkuat Lionel Messi itu. Argentina jadwalkan melakoni dua laga internasional di Asia. Tim yang disebut Lionel Scaloni tersebut akan lebih dulu terbang ke Tiongkok, lalu setelah itu menyambangi Indonesia. Tanggal tentatif pertandingan persahabatan timnas Argentina adalah pada 15 dan 19 Juni. Pertama di Tiongkok, dan kemudian di Indonesia. Kemungkinan ada perubahan lawan dari laga pertama di Tiongkok, kata jurnalis Argentina Gaston Edul di akun Twitter pribadinya, dikutip pada Jumat 5 Mei. Kabar kedatangan timnas Argentina ke Asia bukan hanya dilaporkan Gaston Edul. Sebelumnya akun ASEAN Football di laman media sosial Twitternya menyebut Persatuan Sepak Bola Argentina AFA telah mengagendakan laga persahabatan melawan tim di Asia Tenggara. Meskipun begitu, ASEAN Football tidak menyebut negara Asia Tenggara mana yang bakal menjadi lawan Lionel Messi dan rekan-rekannya, sekaligus identitas pasukan lawan yang dihadapi masih menjadi misteri. Adapun timnas Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi semula akan ke Bangladesh pada Juni mendatang. Namun Al-Bikeleste tidak akan mengunjungi Bangladesh untuk memainkan pertandingan persahabatan di Dhaka pada Juni nanti, karena tempat pertandingan tidak akan siap selama waktu itu. Patut ditunggu terkait konfirmasi dari AFA atau PSSI, sebab hingga saat ini keduanya masih belum memberikan pengumuman resmi soal pertandingan Indonesia vs Argentina.